Nasib malang dialami seorang mempelai wanita asal Karanganyar, Solo, Jawa Tengah saat melangsungkan resepsi pernikahan. Niat tampil cantik, mempelai wanita tersebut justru menanggung malu lantaran sigar Sunda yang ia kenakan terlepas. Tragedi saat pesta pernikahan itu viral di TikTok usai diunggah oleh akun @nanda.r10, Minggu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Dalam video yang diunggah, terlihat kedua pengantin tampil serasi dengan menggunakan pakaian adat Sunda berwarna putih. Di tengah acara resepsi, mempelai wanita tampak bernyanyi didamping oleh suaminya. Namun saat sedang asik bernyanyi di depan para tamu dan keluarga, tiba-tiba sigar Sunda yang dikenakan oleh mempelai wanita terjatuh dan menutupi seluruh wajahnya. Alhasil ia pun tampak malu sembari memukul tangan sang suami. Sementara sang suami semua tertawa melihat sigar Sunda yang tersangkut di wajah istrinya itu. Diduga sigar tersebut sampai terlepas lantaran tingkah mempelai wanita yang begitu aktif.